kabarnya? Alhamdulillah. Ya, tadi saya ngantarkan Mas Anto dari Koperasi Putra. Lihat-lihat pernah dengan. Oh ya, pertaulannya. Jadi mungkin kalau ada undek-undek bisa ditanyakan langsung sama Mas Anto. Oh iya, ini ahlinya, profesornya. Tapi ada yang 12 hari. Iya. Ini pasannya ganti-ganti nih, Pak ya? Ya, ini sudah. Pernah jarak, sudah, pernah ini ya? Jaraknya sudah habis. Habis. Belum anu. Oke. Jadi gini, Pak. Kalau jenengan mau pakan ketela pohon, karet ini ya. Ya. Jenengan cari yang agak bundar ini. Oh, daunnya. Nggih. Jenengan ngertos ya, tahu ya ini? Ya, agak bundar. Tahu. Yang biasanya buat makannya hewan mabuk itu loh. Ya. Kasih makan itu aja ini, nanti hasilnya hampir sama dengan jarak. Oh. Ya. Sementara karet. Sambil jenengan nanam ya Mas ya. Pohon karet. Nggih. Nggih. Jadi sama ini, bio-bio ini nanti kan sudah dapat bibit jarak ditanam. Setelah itu, setelah tumbuh bagus nanti padukan jarak. Nggih. Ya. Sementara pakai yang agak bulat, bukan yang ini Pak, bukan yang lonjong. Yang lonjong. Nah, yang agak bulat. Yang bulat itu enggak ada Pak. Oh ya enggak apa-apa, kalau enggak ada emang enggak apa-apa. Cuman hasilnya nanti lebih bagus yang bulat mendekati dari pohon jarak. Nggih. Biasanya ini kan bisa dibuat makanan kambing, makanan bisa, apa Pak ya? Iya. Kalau yang bulat kan enggak bisa, yang beracun itu. Nggih, itu yang dipakai. Nggih. Jenengan ada pertanyaan apa lagi selain itu? Anu, Pak. Ini loh yang bersihkan paranet. Yang hitam ini? Nggih, paranet. Kan untuk kalau untuk apa itu ulat umur sekian kan besarnya dagian kan kotorannya enggak bisa turun. Masuk, ya. Jadi sebenarnya Pak, di Koperasi Ulat Sutra itu ada standarnya Pak ya. Cuman ini mungkin teman-teman kan bikin sendiri. Ini ya, sendiri. Harusnya tanpa ini Pak. Ini, kayu ini. Kayu ini di bawah sini harusnya. Jadi ini nanti ini cuman tinggal masukkan gini aja ke apa? Ke namanya apa? Bak atau tempat atau jenengan punya tampah monggo ini ditaruh, ini disapu langsung Pak. Jenengan gitu. Kalau ini jenengan ada ini kan enggak bisa disapu, Pak. Jenengan lama ngorek gini kan. Harusnya harusnya ini di bawah sini, Pak. Jadi ini tinggal setelah dikasih makan gini, kalau diangkat makanannya kan langsung ikut dia ini sebenarnya. Nah, gini kan. Ini ngumpul-ngumpul gini enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa. Nanti setelah itu, setelah nanti anggaplah jenengan bawa sini enggak apa, Pak. Enggak apa-apa ini, Pak. Nanti setelah selesai dibersihkan, dikembalikan lagi rata gini enggak masalah. Jadi ulat ini mudah. Jenengan selama ini, selama budidaya ini ya ulat ini, ada kesulitan lainnya enggak? Ya, untuk membersihkan itu. Cuma membersihkan aja. Kalau masalah besarnya sudah lumayan ya. Besar. Tinggal nunggu panen kan. Ini mungkin kisaran 8 hari lagi, Pak. Gimana Pak Udi? Sudah jelas semuanya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa sampaikan pada kunjungan berikut atau lewat saya juga tidak apa-apa, nanti kita sampaikan ke Mas Anto. Itu Pak Yudi ya. Iya. Setiap bulan sudah ada penghasilan Pak ya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah.